Alhamdulillah, akhirnya dapat kita merasa perlawanan akhir pada hari ini. Terima kasih pada pihak MA Sport Management dan juga Liga Sosial Shah Alam kerana memberi peluang kami untuk bermain pada hari ini. Good luck pada tim JAPG. Diharap perlawanan hari ini kita bermain dengan penuh semangat kesukaran. Tak lupa juga kepada pemain-pemain saya, semoga kita menjadi juara hari ini. Good luck guys. Harapan saya pada hari ini, diharap pemain-pemain saya dapat melakukan kerja dan juga tanggungjawab, berdisiplin dan melakukan yang terbaik untuk perlawanan akhir pada hari ini. Target kita pada hari ini 1-0 pun dah cukup. Okay, good luck. So okay, lama sekali saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur dan MA Sport Marketing selaku penaja bersama. Alhamdulillah kami sampai ke final yang season yang ketujuh ni, dah final yang ketiga dalam saingan LSSA ni. Dan saya ucapkan good luck juga pada tim lawan Kampung Boy dan pada tim kami juga. Harapan final kali ini, kami harap kami akan berjaya selepas mencuba kali yang ketiga pada hari ini. InsyaAllah kami akan menang, InsyaAllah. Terima kasih. Selamat datang ke Radia Arena Bukit Jelutong untuk perlawanan akhir Liga Sosial Shah Alam untuk musim yang ketujuh di antara Kampung Boys FC akan menentang GAPG FC. So, apa prediction yang kita boleh buat pada hari ini? Siapakah yang akan membawa pulang piala LSSA musim yang ketujuh kali ini? Adakah GAPG FC ataupun Kampung Boys FC? Nantikan perlawanan akhir piala LSSA musim yang ketujuh. Watch out!